Inilah penampakan rumah Ketua KPK Firly Bahuri yang terletak di perumahan Villa Galaxy Blok A1 A2 Bekasi Selatan Kota Bekasi Jawa Barat pada Kamis siang. Dari gambar milik warga sekitar terlihat sejumlah petugas kepolisian berjaga di depan rumah besar yang terletak di dalam komplek. Keterangan Ketua RW 19 Irwan Irawan, rumah yang digeledah adalah rumah Ketua KPK. Sementara menurut Ketua RT 01 Roni Napitupulu yang mengaku menjadi saksi penggeledahan, kediaman Firly Bahuri di Bekasi terhubung dengan tempat usaha pijat refleksi yang berupa rumah toko dengan nama toko Ken Hermawan. Keluarga Pak Firly mempunyai usaha juga ya Pak ya, pijat refleksi itu benar nggak sih Pak? Ya, ada di belakang. Ada di belakang, itu nyambung sama rumahnya Pak? Ya. Oh, nyambung sama rumahnya. Penggeledahan yang dilakukan puluhan penyidik Polda Metro Jaya berakhir hingga Kamis sore. Sebelumnya, polisi menggeledah rumah Firly di Jalan Kertanegara nomor 46 Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Setelah 3 jam penggeledahan atau sekitar pukul 2:30 sore, tim penyidik akhirnya keluar dengan membawa sejumlah box dan langsung masuk ke mobil Ditreskrimsus tanpa memberikan keterangan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di sejumlah rumah Ketua KPK Firly Bahuri. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mencari bukti-bukti guna membuat terang kasus dugaan pemerasan yang dialami mantan Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo. Tim Liputan CNN Indonesia.